Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah Ibu Sarlinda yang selama ini berjuang melawan kanker tulang. Kemarin tepat tanggal 8 April 2022 jam 15.00, Bu Sarlinda kembali kepada Sang Maha Kuasa. Jangan nangis. Tadi soalnya lagi mikirin buat besok keputusannya. Mbak Salinda disuruh amputasi ya? Iya. Keputusannya besok. Keputusannya harus benar-benar besok pagi. Besok pagi. Dikarenakan harus tindakan cepat. Iya. Jujur kaget banget dengarnya, karena sebelumnya itu suaminya Bu Sarlinda sempat ngechat aku, itu masih minta tolong mohon doanya katanya, karena udah ngelantur ngomongnya dan udah mulai kejang-kejang. Selang cuman satu jam kurang lebih, suaminya ngechat lagi, langsung bilang mohon doanya Kak, Bu Sarlinda sudah dulu. Perjuangan saya telah selesai untuk Mbak Sarlinda, dan sekali lagi untuk para orang baik di luar sana yang sudah membantu Mbak Sarlinda berdonasi dan mendoakan Mbak Sarlinda, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini yang terbaik dari Allah, dan Mbak Sarlinda juga udah gak sakit lagi. Kita doakan semoga tenang di sisi Allah dan mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mau ke makam Mbak Sarlinda. Jadi kemarin mohon maaf saya berhalangan dikarenakan satu dan lain hal. Saya enggak datang, jadi hanya perwakilan melalui tim. Dan hari ini pengajian malam yang kedua karena kemarin langsung dimakamkan. Ikutin terus. Assalamualaikum Ibu Aa, maaf ganggu. Maaf punten. Sabar Aa. Ibu, maaf. Iya. Aa, terus berduka cita dalam-dalamnya atas kepergian ibu tercinta, yaitu Mbak Sarlinda ya. Iya. Jujur sebenarnya dibilang kaget ya Ayah, karena sempat WhatsAppan kondisinya Mbak Sarlinda mau lagi ngedrop banget, terus selang satu jam lebih langsung ngechat lagi ya, Mbak Sarlinda udah nggak ada. Pengen terus kan ya? Itu apa almarhumah istri saya mulai gak sadarkan diri itu dari jam 8 malam di sisi ya, tiba-tiba ini apa kayak apa sih kejang yeah. Itu habis itu ya kayak apa ya, nggak bisa dia kayak gitu, nggak bisa dia matanya kemana-mana kayak kosong gitu. Malamnya itu udah kejang, terus Aa siang ngechat kan ya, itu udah kejang juga ya? Iya, kejang juga. Semalam, dari jam 8 ya? Iya, dari jam 8 sampai pagi. Oh, itu kejang terus? Iya. Terus kayak biasa ya? Iya, itu
apa namanya, kayak nyakit gitu ya Bu ya? Dia kan waktu makan. Ini hari Kamisnya, hari Kamisnya dia jam berapa ya? Pingsan. Oh pingsan dikasih iya. Makan? Jam berapa tuh Bu? Jam 10 pagi. Oh 10 pagi, dikasih makan pingsan? Itu yang mungkin yang itu makanan yang masuk gitu, yang baru masuk itu baru masuk sekali doang itu langsung pingsan. Ini sakit kali ya. Ibu boleh di sini, Bu. Nah, Ibu, saya terus berduka cita juga ya, Bu ya. Sekali lagi ini semua karena Allah ya, Bu. Kita boleh berencana Mbak Sarinda sehat dan lain-lain, tapi sekali lagi Allah yang berkehendak ya. Nah terus pada saat nggak ada itu tepat jam? Jam 2.50. Oh jam 2.50? Iya siang. Iya A, soalnya ngabarin aku jam 3 ya A, kurang lebih ya? Terus sempat ngomong apa biasanya? Dia kalau dari hari Jumatnya itu nggak ngomong apa-apa. Soalnya kan nggak bisa ngomong, dia juga kayaknya pengen ngomong sesuatu tapi susah banget. Ya nggak bisa. Tapi waktu hari Kamisnya sebelum dia pengen sholat ya Maya? Iya. Pengen sholat berjamaah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Mau sholat Maya. Ya sholat berjamaah gitu. Dia wudhu juga biasa wudhu. Saya ambilin itu apa di gayung. Wudhu biasa. Cuman bilang gini, dia habis sholat dia ngomong gini. Ah, nanti Neng mau pulang ya hari Jumat. Mau pulang kemana Neng? Kan ini rumahnya di sini. Pokoknya Neng mau pulang. Pokoknya nanti hari Jumat Neng mau pulang. Pokoknya walaupun A udah nggak sama Neng, jangan lupain mama, bapak, sama Komar ya. Ah, nggak bakal ngelupain Neng. Pokoknya ini harus sembuh lagi. Sudah minta maaf ya. Iya, waktu hari Kamisnya juga dia ini sempat ini ngajakin ke rumah saya kan ke Daya. Ah, ayo ke Daya. Neng udah ini udah bisa jalan katanya, ayo. Kan sedangkan dia kan belum bisa jalan ya. Kata dia udah bisa jalan, katanya ayo ke Daya. Pengen nginep di Daya. Di bulan baik, bulan Ramadan, dan hari baik di hari Jumat. Gitu. Terakhir ketemu Mbak Sarlinda, aku udah bilang ya, berubah. Aku sampai merinding. Udah berubah gitu. Terus kayak ada yang beda di mukanya gitu. Jadi biasanya kan kalau 40 hari mau menikah, udah ada tanda-tanda ya Ayah. Gitu. Jadi waktu terakhir aku kesini sebenarnya Mbak Salina udah gak ada ya, gitu. Iya, kata dia ngomong sendiri gitu. Ini udah gak ada. Dia sebelum ini juga sempet ngechat teman-temannya, terus ngechat Amil itu yang nikahin kita. Gitu. Dia ngomong gini, Pak, maaf ya itu apa alat apa buat tongkat itu, Linda rusak, nanti Linda ganti ya, soalnya udah Linda pakai ke sawah. Padahal kan dia nggak kemana-mana di situ tiduran, kata dia udah jalan-jalan pakai tongkat itu dari pinjam dari tetangga di situ. Kan pamannya langsung ke sini ngomong ke dia, Linda itu nggak punya utang, nggak punya ini, katanya nggak minjem tongkat, jadi nggak usah diganti kan gitu. Kata dia sih pinjam, dia udah jalan-jalan ke sawah sini pakai tongkat itu gitu. Kita nggak tahu ya, sekali lagi ya maksudnya kayak yang hal yang dimbalik apa
almarhumah ceritakan, ya mungkin sebenarnya udah gitu ya. Tapi sekali lagi kembali lagi, kita nggak tahu dan nggak ngerti. Tapi yang jelas Mbak Sarinda sekarang udah nggak sakit lagi, udah tenang. Jadi mohon doanya kalian nonton tayangan ini, bacakan Al-Fatihah untuk Mbak Sarinda binti ya. Binti Bapak Salam. Binti Bapak Salam. Bapak Salam. Sarinda apa namanya? Sarinda. Sarinda aja. Sarinda binti Bapak Salam. Ya. Mohon doanya ya. Kita di sini apa ya? Berjuang sebagai relawan, selalu komunikasi sama Mbak Sarinda, sama AA juga ya. Untuk perkembangannya seperti apa? Rencana kita hari Senin baru akan dibawa ke rumah sakit ya, ya untuk dia itu apa Mbak Amat. Dia itu udah semangat banget pengen dioperasi. Tapi kan bilangnya gini, jangan salahin Neng itu udah siap operasi katanya. Cuman kan Bapak kasihan gak punya uang katanya. Gini Neng, kalau uang jangan dipikirin dulu, yang penting ini aja sembuh dulu. Tapi ya, kan kalau Bapak udah gak punya uang, kasihan, mendingan jangan katanya. Terus untuk sini dia emang gak mau sih, udah di sini aja jangan berumah sakit katanya gitu. Mungkin dia terasa kali mau di sini gitu, gak mau di rumah sakit atau gimana gitu. Langsung ada, enggak ada ngomong gimana. Pas terakhir ke rumah sakit berarti 2 minggu ya, belum sampai sebulan kan? Belum. Yang terakhir di rumah sakit itu? Iya, 2 minggu. Iya, 2 minggu. Kondisinya juga yang terakhir di video ini tambah lama tambah kurus ya Bu ya? Karena nggak mau makan juga sama sekali ya? 3 minggu. Iya, hampir 3 minggu sih kayak itu. 3 minggu nggak makan? Pulang kemo. Oh, 3 minggu nggak makan? Kurang kemo? Air dulu sedikit-sedikit. Karena tenggorokannya nggak bisa makan ya Bu ya? Sama sekali. Dia itu ngomong ke saya yang paling sedih itu ngomong gini, Neng lapar banget, pengen makan, Neng lapar, katanya gitu. Kata saya kan gini, Neng kalau misalnya Neng lapar makan, kan banyak itu makanan, gitu. Neng pengen apa, beliin, gitu. Tapi susah makannya, gimana, susah, katanya gitu. Ini alhamdulillah juga sih, sebelum dia wasiatnya dia pengen jualan, alhamdulillah pelaksana juga gitu jualan gitu, walaupun kesini-kesini, walaupun nanti saya mungkin istilahnya saya nggak di sini, tapi jualan masih tetap jalan. Tapi saya nggak bakal lupain yang di sini, pasti terus ke sini main. Iya, ya gimana pun tetap keluarga. Iya. Soalnya wasiatnya gini kan, kalau misalkan pulang ke rumah jangan lupain mama, bapak, Komar ya. Harus main terus ke sini. Anggap aja ya, pokoknya saya udah anggap keluarga sendiri, bukan kayak mertua lagi, udah kayak ya alhamdulillah gitu. Sekarang warungnya mau dijaga terus gitu. Ini mau dilanjut terus walaupun meskipun enggak ada Linda. Alhamdulillah, karena itu yang dipengen sama Mbak Sarinda ya. Gitu, pengen banget punya usaha kecil-kecilan di rumahnya gitu. Emang dari dulu sih semenjak belum nikah sama saya. Emang udah mau. Udah jualan dia. Oh, udah jualan. Udah jualan. Tapi sempat off karena sakit ya. Iya, karena sakit. Ya udah, temenin aku ya ke pemakaman. Bentar ya Bu. Jadi ini makamnya di sebelah ya, anaknya ya. Mintanya kayak gitu Bu. Iya, mintanya jangan jauh. Jadi ini berapa hari setelah anaknya? 6 hari ya? Jadi kemarin langsung dimakamin ya? Iya. Jam berapa? Jam 9 ya? Enggak. Jam 9? Enggak.
jam berapa? Habis maghrib juga. Habis maghrib. Assalamualaikum. Sebagai relawan mewakili tim perjuangan kita telah selesai. Tenang ya, sabar ya. Ini yang terbaik dari Allah sekali lagi. Ya, ya apa? Kalau misalkan, tenang. Ya, tanda terima kasih. Tapi dia paling senang banget. Kasih Allah. Misalkan saya kan yang tahu dulu saya kan kalau mau saya minta bilang nih benar nih mau kesini ya udah ini beresin dulu ininya apa ya kasurnya jangan berantakan kata ya nih salin baju dulu kata. Berarti kurang lebih saya kenal Mbak Sarila 2 bulan ya 2 bulan dengan kondisi ya sudah membengkak ya kakinya, jadi saya nggak tahu proses pertamanya pada saat adanya bengkak waktu kecil seperti apa gitu, dan waktu saya datang pun belum penanganan medis ya, belum pernah sama sekali. Jadi pada saat saya datang dibantulah penanganan medis beberapa kali ke rumah sakit, tapi sekali lagi semua bukan ketentuan dokter, semua bukan ketentuan saya dan AA, tapi semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini AA untuk tambahan ngaji di pengajiannya 7 hari ya. 7 hari. 7 hari. Nanti paling enggak 7 hari, 40 hari. 40 hari ya, Mas. Sekali lagi terima kasih, A. Mohon maaf apabila saya ada salah selama ini, yang disengaja atau yang nggak disengaja, mohon dibukakan pintu maafku sedalam-dalamnya. Karena yang namanya dosa atau kita salah kan kita nggak tahu ya, gitu. Saya sebagai manusia pasti banyak banget salahnya, gitu. Apalagi yang saya nggak sengaja, mohon dimaafkan ya. Ini juga, Pak. Maafin segala pasangan itu saya. Saya kuat. Ya. Mbak Sarlinda orang baik, gak ada salah sama sekali, jadi semoga juga nih yang nonton tayangan ini mungkin ada yang kenal sama Mbak Sarlinda. Saya mewakili pihak keluarga mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya untuk Mbak Sarlinda, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk para relawan dan donatur yang sudah selama ini turut serta membantu Mbak Sarlinda dan keluarganya. Semoga Allah membalas berlipat-lipat ganda kebaikan kalian semua. Ya, terima kasih banyak, AA. Salam untuk keluarga sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan.
fasyaulah kaya an yakunu min namuhtadin azaltum sikoyatan hazi wa imarotan masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah.